Kita adalah umat umat pilihan Bapa Yahweh. Amin. Saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri, kita memakai talit bersama. Kita membacakan doanya. Baruk atah Yahweh, Elohim Melech Haolam, Aser Kisanu Dibnis Kotak, Ukdam Yasua Hamasya, Ketsisanu Mulehi Tadeik Basisi. Amin. Silakan untuk Bapak Gembala berdoa pembukaan. Kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim kami, Raja Alam Semesta. Engkaulah Elohim yang kami sembah dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Masih. Terima kasih untuk kesehatan, untuk nefes, nesama, roh yang Engkau titip yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih segala sesuatu talenta karunia yang Engkau boleh berikan kepada kami semua ya Bapa, untuk kami lakukan, untuk kami boleh melakukan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama. Terima kasih untuk tempat yang Bapak Yahweh sudah siapkan bagi kami, di mana di tempat ini kami bisa berkumpul untuk beribadah dalam perayaan-perayaan, dalam ibadah sabat. Terima kasih kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, Roh Kudus-Mu menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, biarlah nama-Mu, kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami, dan kami boleh memuji Engkau. Di semia suha masya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Gembala sudah menuju kita dalam doa. Sekarang peliupan sofar yang bertugas kami persilakan. Mengundang bersama kita berdiri untuk kita menghormati pernikahan sofar. Penyalaan menorah Baruk atah Yahweh Elohim Melech Haolam Aser Kidesanu Dibnis Kotak Ukdam Yasua Hamasya Bin Pareka Penatalan Esmeskanu Persipanu Elohim Haolam. Diberkatilah Bapak Yahweh Elohim Haolam dalam semesta, yang mengkuduskan kami dengan perintah-perintah-Mu, dan yang memerintahkan kami untuk menjadi terang di segala bangsa, dan memberikan kami Yasua Hamasya untuk membebaskan kami dari terang dunia. Tujuh roh Yahweh, Yahweh Sebaut, Yahweh pencipta alam semesta, yang telah mempersatukan kami dalam nama Yasua Hamasya. Yahweh sama, Yahweh yang di dalam kehidupan kami, yang memberikan roh hikmat dalam rumah tangga kami.
Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Yahweh Nisi, Yahweh Yireh, Yahweh yang menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Dibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta memberikan roh keperkasaan. Amin. Yahweh Elyon, Yahweh yang maha tinggi yang kami tinggikan dalam hidup kami, yang memberikan roh pengenalan akan kebenaran. Amin. Kepada kami. Yesus Hamasya adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Takkan pernah menyerah, takkan berputus asa.
Sedap janjinya menyisakan terjadi. Bapak Yahweh, kami menyembah-Mu. Janganlah kita menyerah dan janganlah kita berputus asa. Kita selalu memegang janji Bapa, karena Dia selalu melaksanakan mujizat-Nya setiap hari, setiap detik, setiap saat. Dan kita selalu berpegang kepada janji-Nya. Air berubah jadi anggur, angin ribut diredakannya. Angin ribut diredakannya. Orang mati Dia bangkitkan. Orang mati Dia bangkitkan. Apalagi masalah hidupku, apalagi masalah hidupku. Takkan pernah menyerah, takkan berputus asa, takkan berputus asa. Mujizat masih ada, masih ada. Bagi orang percaya, bagi orang percaya. Takkan pernah menyerah, takkan berputus asa. Pegang setiap janjinya, mujizat akan terjadi, mujizat akan terjadi. Berputus asa, mujizat pasti ada bagi orang percaya. Takkan pernah menyerah, takkan berputus asa. Pegang setiap janjinya, mujizat akan terjadi. Itulah yang baik, yang berkenan bagi Elohim Mesias kita, agar semua diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Dan kami persilakan kembali ke Bapak Gembala berdoa persembahan. Mari kita berdoa untuk setiap persembahan yang kita bawa ke ruang Tuhan, supaya apa yang kita persembahkan ini berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Nya, supaya nama-Nya diagungkan, nama-Nya dipanggil, nama-Nya tersebar ke seluruh muka bumi dengan kita memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena Bapa memberikan berkat yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat setiap detik waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami membawa persembahan perpuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami, persembahan perdamaian kami, dan persembahan apa saja yang bisa kami bawa kepada Engkau ya Bapa. Berkati apa yang diberikan oleh kilat-kilat ini ya Bapa, supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dipanggil, dan nama-Mu dikenal seantero bumi dan langit ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk rumah tangga, terima kasih untuk suami, terima kasih untuk istri, terima kasih untuk anak-anak, dan terima kasih untuk segala harta benda yang Kau berikan kepada kami. Kami pergunakan untuk kepujian dan kemuliaan-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, baik itu di sekolah, baik itu di kantor,
baik itu di mana saja, di hutan, di jalan, baik itu sebagai pegawai maupun sebagai honorer, sebagai pengusaha, sebagai swasta, dan apa saja, baik sebagai ibu rumah tangga, Engkau menyatakan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini indah di hadapan Engkau. Terima kasih, di sini Yesus Masih, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berkat sesudah memberi persembahan. Baru kata Yahweh, Elu Melera Olam, Aser Kitsanu Bitnis Kota Peci Pangu Melera Elu Melera Olam. Mari kita naikkan pujian seorang lain. Pujian menyambut kehadiran malaikat yang diutus Bapa Yahweh membawa berita berkat serta pengutusan. Inilah diundang. Akan dos para
dan seluruh kehilat yang ada. Sebelumnya kita naikkan pujian Adon Olam Asher Malam. Ada di grup. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta. Raja alam semesta, terima kasih ya Bapa untuk dapat Torah-Mu yang sekarang kami baca dalam kami baca pagi bahwa setiap petugas-petugas dalam ibadah ini harus berlaku. Sedemikian kuasa-Mu boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami dan setiap anggota badan kami, tubuh kami berguna.
karena Engkau kudus adanya. Demikian juga kehidupan kami yang kudus di hadapan. Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi perkataan, pikiran, dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh atas kepercayaan dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Karena kami adalah orang yang Kau pilih. Engkau yang memilih yang menetapkan kami ini. Jadi orang yang menjadi orang yang mengambil bagian di dalam baik sisimu. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih semua ya Bapak, supaya kehidupan kami adalah satu kehidupan yang kudus untuk kemuliaan dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami akan percaya setiap bagian dari minyak yang akan dioleskan di urap ini, kuasa-Mu boleh bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapak Yahweh, Yesus Yesus Tuhan Masih, kami berdoa. Mainnya di sana. Ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita mengangkat pujian ini. Kepada
Sehatnya berkat untuk istri terdapat dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Para imam atau anak-anak yang belum menikah silakan berdiri untuk memberkati ibunya. Para suami menghampiri istrinya untuk memberkati. 1, 2, 3. Eset kaya biensa peranok mi peni mikra batakwa lebar biensa gamal untuk peranok yang ini kaya ta sekehakan peperiopisi bisa iya rampe jalal benda mi karya deka bi lalu semasa amin. Saatnya kita naikkan pujiannya itu bahasa Ibrani nya Eset kaya baik dan benar dalam mengenalan akan Engkau ya Bapa. Jauhkanlah anak-anak kami ini dari pergaulan buruk sehingga anak-anak kami ini boleh mengasihi Bapa Yahweh. Mereka boleh terus berjalan di jalan orang-orang benar dan memegang perjanjian-Mu. Bagaikan anak panah di tangan baklawan, demikianlah anak-anak kami akan tepat sasaran sesuai kehendak Bapa Yahweh. Terima kasih lindungi anak-anak kami dari sakit penyakit, khususnya dari COVID-19 juga penyakit lain yang ada di sekitar kami. Pagari mereka dengan roh takut akan Bapa Yahweh. Berikan juga mereka hikmat untuk menjaga kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa Yahweh, biarlah nantinya anak-anak kami dipakai Bapa Yahweh untuk membangun pelayanan kehidupan dan kerajaan Elohim di atas bumi ini. Berkat untuk anak-anak kami hati-hati. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Ibrahim dan Yosef. Etel seperti Ibrahim dan Yosef. Engkau akan melakukan masa lalu yang tidak menyenangkan. Engkau akan terus berpuas sekalipun lingkungan tidak
Ben, engkau akan merupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan. Engkau akan terus berbuah sekalipun lingkungan tidak mendukung, karena buah-buahmu bukan berasal dari dunia ini melainkan dari Bapa Yahweh. Allah menjadikan engkau seperti Efraim dan Manase. Yohanes, engkau akan melupakan masa lalumu dan tidak menyenangkan. Engkau akan terus berbuah sekalipun lingkungan tidak mendukung, karena buah-buahmu bukan berasal dari dunia ini melainkan dari Bapa Yahweh. Terima kasih. Yesus Kristus Mesias Sekolah Haleluya. Amin. Memberkati hasil yang sudah mendoakan anak-anak. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Bapa Yahweh Elohimu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Bapa Yahweh Elohimu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa.